Kita ada sana sini sini pelancaran single 1 jam saja. Eh, dengar cerita dia ni seorang pelakon tau. Ah, itu nak cerita oleh seorang pelakon. Dia boleh menyanyi ke? Ah, macam dulu penyanyi boleh jadi pelakon. Sekarang pelakon nak try jadi penyanyi. Jom kita dengarkan sikit single dia untuk anda. Lama tak berjumpa dengan kamu, kini ku kembali. Marilah Fatin Afifah. Siapa tak kenalkan Fatin yang aktif cover lagu di dalam YouTube, kini datang dengan singlenya tersendiri. Ini dia, Satu Jam Saja dari Fatin Afifah. Untuk pengetahuan semua, lagu ini dibuka dengan teaser yang lain dari yang lain. Pastinya akan menjadi teka-teki buat semua penonton. Macam mana kita nak buat teaser ni? How to attract people without kita bagi kontroversi yang too much to the song? Sebab I cakap ni, I want to have a gimmick tapi tak nak ada kontroversi ke apa ke. So I cakap, okay, the first plan is I archive all of my picture kat Instagram. So and then like suddenly post teaser macam cerita hantu. So orang macam cakap, oh, Fatin nak keluar filem baru kot. Last few days baru I beritahu, okay, I nak keluar lagu baru. Bila keluar, kan ada lagi satu teaser yang baru tu, ada All Pink and Hello Kitty. So orang cakap, kenapa Hello Kitty? Macam tak ada kena-kena. Cakap, no, that's the point. Memang I punya music video dengan teaser tak ada kena-kena langsung. Fatin Afifah juga merupakan salah seorang pelakon kanak-kanak seawal dari umur 8 tahun yang membintangi filem popular Tentang Bulan arahan Ahmad Ilham, juga penyanyi lagu tema filem ini. Lagu Satu Jam Saja merupakan sebuah karya Yeshua Abraham dari Indonesia. Lagu Tentang Bulan ni is very mellow, slow. So orang dengar pun nak nangis kan. Lagu Persahabatan semua macam tu. So I figure out kalau I keluar dengan lagu baru but still mellow, orang akan cakap, oh, Fatin dekat tahap tu je. I want to try something yang out of my comfort zone. We try dancing lah. Eh, tak adalah sampai dancing lah. Sebab saya cakap, I cannot dance. So dia cakap, no, actually kalau as an artist, you kena bersedia untuk buat apa je yang orang nak. Sebab you cannot expect peminat minat you untuk satu genre lagu je. So you kena try buat semua. So macam, okay, so kita eksperimen lah dengan lagu ni. Bersama diriku, tak perlu sendiri. Jadi untuk semua, lagu Satu Jam Saja akan berada di semua platform streaming popular yang telah mula ditayangkan pada 19 Julai lalu. Juga video klip di YouTube Fatin Afifah. Dengarkan guys. Kau punya satu jam, satu jam saja bersama diriku, tak perlu sendiri. I'm with you and thank you guys for supporting me. I love you guys so much. Baby sayang korang. Thank you. So ini hadiah Hafa untuk korang and I hope you guys like it. Menjadi satu jam. Dan untuk Fatin Afifah, kami dari Borak Kopitiam mengucapkan semoga Fatin terus berjaya. Jadi inilah dia, Satu Jam Saja. Bersama